Iyalah. Ayo dong, mana nih? Kecaman ya. Video. Terima kasih buat teman-teman FKR. Universitas Malayati. Khususnya dosen-dosen saya dulu Lolita, Dina, Fitri, Dini, ya teman-teman satu geng, teman-teman muda, anak-anak muda, anak-anak FKR Malayati yang bakal terus support FKR semakin jaya dan semakin kece di Lampung sehingga bisa nanti di Indonesia lah pokoknya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Gak ada kata lain selain semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sibuk aja sendiri. Ya. Ayo hidup sehat. Komunikasi apa? Komunikasi pihak loh. Jadi kalau di tarik ke belakang lagi, kenapa alasan masuk S1 UKM Malayati? Pertama, suasana terbaik lah. Karena waktu itu nyoba negeri dua kali nggak lolos. Jadi pengen coba swasta yang menurutku terbaik. Aku pilih di Malayati. Terus kenapa Kesmas? Awalnya bingung, terus pertama kali masuk kan ada penyuluhan artinya yang sosialisasi dari Ibu Wadik, itu Ibu Lolita. Lolita pernah bilang kalau misalkan ini Ibu Wadiknya. Kesmas itu adalah tenaga kesehatan yang bukan hanya menangani masalah satu orang, tapi semua orang dalam artian itu masalah. Dari situ benar-benar tertarik. Terus dari dosen-dosennya juga luar biasa, lulusan-lulusan yang pertama dapat info kalau misalkan ada dosen lulusan unit baru lulus. Siapa itu? Itu Bulolita. Oh, Bulolita lagi. Setelah itu ada dosen laki-laki lulusan undip juga, jadi Pak Zainal, Pak Zainal juga. Kemudian ada Bu Nina yang memang care sama aku waktu menjadi pembimbing, dan Pak Samuel juga, pokoknya luar biasa nih. Terus setelah aku lulus, pernah sharing sama Bu Lolita, Pak Samuel, Bu Nina, kira-kira langkah ke depannya. Mereka menyarankan untuk coba lanjut kuliah. S2. Dari situ terpikir S2 nya di mana ya yang mungkin bisa apa sih istilahnya naik level, jangan di Lampung tapi di luar Lampung. Coba di UI, satu dari kita konsen-konsen. Alhamdulillah keterima di UI, dan itu dosen-dosenku dulu kayaknya bangga betul karena aku bisa lulus di S2 UI. Aku sharing pokoknya sama Sam semua. Terkait segala aktivitasku di FKM UI, dan tujuan pertama kenapa lanjut S2 adalah ingin berkontribusi di dunia pendidikan, khususnya di FKM Universitas Malayati dengan sebuah saat ini. Ya, kalaupun memang betul kata video Bu Lolita tadi bahwa nggak harus di satu atau di harus tempat yang sama, tapi kita bisa berjuang bareng-bareng memajukan kesehatan khususnya di Lampung itu di tempat yang berbeda-beda. Tapi itu ya aku salut betul sama dosen-dosen FKM bisa menjadikan aku seperti ini ya, bisa survive sampai sekarang. Terima kasih untuk semua dosen-dosen FKM Malayati, terutama teman-temanku baru itu ada Mbak Vera, Mbak Umi, Mbak Nova, Mbak Ririn, Nurul, ya, Mbak Christine. Siapa lagi? Udah. Pokoknya yang baru-baru itu semangatnya luar biasa. Kita nggak ada persaingan-persaingan yang nggak sehat. Kita semuanya menuju gendang.
Itu terutama tersangka. Kita pokoknya intinya adalah ingin memajukan FKM Universitas Malaya di yang lebih baik lagi. Amin. Ya walaupun kita nggak pernah di apa ya istilahnya diapresiasi oleh universitas, tapi nanti masuk PIA ini. Tapi aku jujur kerasa betul atmosfer lingkungannya, kemudian semangat anak-anak muda. Baru kali ini ketemu teman-teman yang memang satu pemikiran, satu ide, dan satu gagasan untuk memajukan FKM Universitas Malayati. Dan alhamdulillah terbuktinya FKM tuh selalu dilihat orang, terutama di prodi-prodi lain di Universitas Malayati. Mereka pada bertanya-tanya, kok bisa sih FKM menang penelitian, kemudian riset internasional. Ya pokoknya luar biasa lah kemajuan kita. Semoga dengan pindahnya statusku sebagai itu tadi, kita tetap tenaga kesmas yang lain, kita tetap bisa menuangkan ide, gagasan bareng-bareng untuk kesehatan khususnya di Lampung dan untuk Indonesia. Itu aja sih pesan dan kesanku di hari ulang tahun tanggal 8 kemarin. Maaf ya Bung, baru hari ini. Iya, tapi kuenya enak. Masih di pos dulu. Oh, di pos. Dari Pak Samino, ya. Karena Pak Samino itu adalah dosen senior. Kemudian cara mengajarnya sangat unik. Uniknya adalah beliau sambil menjem aja udah bisa mikir. Coba deh perhatiin, pasti kalau ngomong menjem. Terus dia bilang apa yang ada di slide itu pokoknya sama dengan yang diucapin. Pokoknya intinya Pak Sam itu ya luar biasa lah, dosen senior yang luar biasa. Lulusan mana? Lulusan UIN, ya, UI juga. UI. Sekarang lagi dokter. Salam dokter, selamat terus Pak, semoga segera sukses. Kita diundang untuk promosi dokter. Oke. Pak Hoidar. Pak Hoidar. Ya. Pertama ketemu Pak Hoidar itu yang apa ya? Yang pertama humble, kemudian ada wibawanya. Setiap kuliah itu enggak pernah ketawa, serius terus. Kemudian di pada saat kuliah itu slide-nya sedikit. Konsep-konsep aja, tapi kebanyakannya narasi. Nah kita sampai bingung apa yang akan kita catat di buku catatan. Kalau nggak percaya tanya teman-teman. Tapi pemahamannya luar biasa. Terus ketemu Pak Widar itu dia sebagai wakil dekan waktu itu, wakil dekan. Kemudian ya pokoknya dosen yang inspirasi lah untuk saya. Salah satunya Pak Widar. Terus Bulol. Bulolita. Banyak nih. Wih, jatuh cinta nanti. Ternyata ada cinta terpendam. Nah, anak saya. Cinta anak. Dan untuk kalau Bulolita itu pesan pertama cantik. Pesan pertama ya jelas lah ya cantik. Lihat tuh kecantikannya. Kakak, kan waktu itu kakak tingkatku pokoknya sampai tuh ada Bulolita loh, Bu. Lo mau disalamin gak? Enggak. Ya itu kemudian kedua, Bu Lolita itu sama apa sih istilahnya pinter menjelaskan, kemudian ilmu tentang promosi kesehatan ya, karena waktu itu kita diajar promosi kesehatan itu sangat lengkap dan sangat jelas, apalagi beliau lulusan S2 Undip. Terus Bulolita pada saat itu menjabat sebagai wakil dekan menggantikan Pak Hoidar. Nah, saya saat itu sebagai ketua kelas ya, ketua angkatan. Setiap hari hampir bertatap muka dengan Bulolita. Nah, beliau selalu kasih wejangan, kasih solusi terkait kegiatan-kegiatan mahasiswa. Pokoknya enggak ada sesuatu yang enggak mungkin untuk kegiatan mahasiswa pada waktu itu. Semuanya bisa direalisasi sama Bulolita.
kemudian terus, lagi Pak Zainal. Oh, kalau untuk Pak Zainal pertama kali lucu. Jujur, dia kayaknya sama kayak saya, playboy. Oh, baru kali ini playboy, aku playboy. Karena itu, karena beliau hampir setiap hari tebar persona di setiap mahasiswa-mahasiswa cantik angkatan saya. Termasuk, oh jangan-jangan termasuk itu. Termasuk Ervina Mutiasari. Ajeng. Pokoknya adek-adek. Adek enggak, adek udah sama saya barengan. Oh, untung aja ya. Pokoknya waktu itu di angkatan saya tuh cantik-cantik semua. Cantik-cantik. Semong-semong terus Pak Jin. Pokoknya yang ingat itu coba Ajeng. Coba Mulim Hanai. Apa coba tentang konsep bencana yang kamu ketahui? Kan beliau waktu ngajar manajemen bencana. Terus Hantilia juga, Mbak Hantilia kalau masih ingat waktu itu ditanya tentang konsep EPIT, dia nggak ngerti terus diledekin sama Mbak Asing. Diledekin apa? Diledekin, masa kamu cantik nggak bisa? Lo apa hubungannya? Berarti lo cantik harus bisa. Kalau Pak Asing masih ingat. Ingat ya. Ada Pak Rahmat juga waktu itu, mungkin Pak Rahmat masih ingat. Budina. Pak Rahmat sebagai apa? Konversi. Oh, konversi. Oke. Terus Budina itu. Nah, untuk Budina itu jangan ibu. Ngomong Budina gendut loh. Ah, ah, ah. Jadi ibu yang ngomong. Tersangka. Budina itu dosen bimbinganku dulu. Hah? Pembimbing. Iya, pembimbing dua aku dulu. Pokoknya kalau mau ketemu Budina itu pasti siang jam 1. Terus tanda-tanda Budina mau datang itu adalah suara pagar yang selalu bunyi, yaitu Budinanya pegangan sambil dia hamil itu, sambil pegangan di pagar dulu, tangga dulu, itu cuy. Pagar ya. Oh. Pegangan tangga itu sambil lucu dia. Karena kita nunggunya di lantai bawah di 3 dekat lift. Nah, itu pasti selalu kelihatan kalau Budina datang itu pasti begitu. Nungguin ibu ya, Bu. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Masih di gedung lama ya? Enggak, Bu, masih di sini. Oh, iya, di bawah. Nah, itu sih pesan pertamaku. Terus beliau juga baik orangnya, juga cantik. Tumben ya. Imut, bukan cantik. Bukan cantik, katanya dia revisi. Imut banget pokoknya Budina. Imut, kayaknya kecil. Bu Fitri. Oh, Bu Fitri. Oke, kalau Bu Fitri itu dosen pembimbing istriku dulu. Oh. Susah untuk ditemuin. Iya, susah ketemu Budina. Tiap hari skip. Oke, kita Bu Ririn. Budini. Budini saya nggak tahu karena belum pernah ngajar di kita waktu itu. Sebagai teman kerja dong. Oh, sebagai teman kerja. Budini itu adalah orang tua yang baik, enak diajak cerita Budini. Orang tua, cuy. Terus kasih masukan-masukan yang bermanfaat juga untuk saya, terus selalu mau apa sih diajarin sama yang muda gitu. Artinya Budini enggak segan-segan untuk mau belajar ke kita. Intinya itu sih untuk Budini. Terus Mbak Ririn. Oh, Mbak Ririn itu kasih tahu dong lulusan mana? Lulusan Denmark. Belanda. Lulusan Belanda. Lulusan Belanda, luar biasa waktu itu kaget. Ada juga lulusan Belanda ya. Waktu itu sambil lihat buat video ya, Bu ya, video untuk FKM. Terus juga Mbak Ririn itu orangnya kalau menurutku ya, dia tuh nggak peduli apa kata orang, dia tetap jalan apa yang memang dia pengenin. Pokoknya dia punya target, nggak peduli ngomong apa orang, terserah, yang penting gue pengen satu target itu dia harus capai. Itu sih Mbak Ririn, semangatnya itu yang luar biasa dan nggak gampang jadi orang yang kayak gitu. Iya. Miss Christine itu pertama kali ketemu Miss Christine sebagai dosen muda ya, dosen baru di sini muda. Kemudian kayaknya gaya penampilannya hampir sama dengan Ade, modis gitu. Ade itu siapa? Ade itu alumni. Ade itu alumni.
Teman dulu, teman. Dulu teman, sekarang udah. Teman juga lah sekarang. Nah. Tapi teman kelas dulu. Miss Christine tuh selalu kasih masukan, selalu kasih saran. Oh, Dek, kamu tuh harus gini, enggak bisa kalau kayak gitu. Pokoknya Mbak Miss Christine tuh begitu. Terus kesan rekan kerja, ya beliau juga orangnya humble, baik, cantik juga. Terus apa ya, selalu care sama kita. Kalau ada masalah beliau selalu bantu, kalau bisa dibantu. Kasih solusi apa yang bisa diberikan. Nur Halina. Nah, Mbak Nur Halina pertama kali ketemu itu di kampus UI dulu. Dulu dia cantik tuh. Duh. Coba lihat dulu. Sekarang jelek ya maksudnya. Benar. Coba lihat dulu yang dulu cantik. Coba lihat dulu dong. Salah orang kali enggak? Salah kali. Enggak, ada gua, temennya Mbak Umi yang miripnya. Gua tahu, gua lihat di PSAF tuh Mbak Umi selalu mejeng di situ. Oh. Terus dulu ya cantiknya. Kita direkrut di HMP. Di HMP tuh. Pokoknya Mbak Umi itu. Tapi dia kadang cantik, kadang. Eh, waktu langsing cantik banget. Ih, coba lihat. Enggak, kalau dia pas lagi bajunya bagus cantik dia. Dia waktu foto yang dia share itu. Iya, mukanya. Itu kan, nah ini Mbak Umi yang gue inget waktu itu cantik. Enggak usah diinget. Jadi maksudnya sekarang gimana ini, Mbak? Ya, gue mengakui kok emang. Mengakui dulu cantik apa mengakui sekarang aja? Kalau dulu gue perawatan semenjak nikah punya anak tuh gak sempet. Sempet. Dia mengaminkan apa yang dikatakan. Foto ini sampai ke admin lo ya. Harusnya memang itu. Suami saja mengakui. Ini maksudnya ada bahasa menikah dan sebelum menikah. Pokoknya itu Mbak Umi tuh cantik, terus pinter juga. Banget. Terus lihat-lihat ininya beliau, ternyata beliau komplot loh di UI. Statistik itu luar biasa. Kayaknya loh orang-orang. Yang di kepalanya rumus semua. Iya, ini kepalanya rumus semua. Nova Muhani. Ntar belum bu. Terus pertama kali kesini, terus ke Malayati ada dosen yang lagi ikut riskes dasya waktu itu, namanya Mbak Umi Nur Halina Sari. Terus aku lihat fotonya, nah ini nih orang yang aku dulu cantik di S2 nih cantik. Terus pas ketemu pas udah ketemu gimana? Cantiknya setelah itu berangkat riskes das lagi. Iya. Makassar. Cuy enggak abis kan udah kan kan lo pasti deg-degan dong, terus pas ketemu gimana? Pas ketemu masih cantik, tapi cantiknya udah ditularkan ke anaknya. Maksudnya tuh pesonanya. Pesonanya cantiknya udah cantiknya pesona ibu. Tapi benar yang aku yang penasaran dia dulu cantik kayak gimana? Benar yang aku bilang kalau aku search tentang Mbak Nur Halina itu yang di Labris Kesehatan waktu itu kirim foto ya kalau nggak salah rame ya di meja gede, terus Mbak Umi di paling belakang, ini mana Mbak Umi yang ini nih, oh yang ini kayaknya yang di S2 waktu aku temuin cantiknya itu, nah itu lah betulnya. Kayaknya berkali-kali ngomong cantiknya ini. Mbak Nova. Nova. Nah, kalau Mbak Nova waktu itu pernah, waktu kuliah dulu pernah ketemu di bandara gitu. Pernah ketemu di bandara, satu bis settle juga ya, satu bis settle juga mau arah Depok. Itu sih. Terus kalau sebagai rekan kerja Mbak Nova, ya pribadi yang baik kalau menurutku. Terus beliau sanggup mengerjakan apa saja, apalagi pekerjaan yang kita minta tolong ke Mbak Nova pasti selalu tolong. Gak pernah mau menolak, itu luar biasa Mbak Nova. Cuma dia ketolak terus cintanya. Ya. Ibu. Sebentar lagi enggak? Iya. Amin. Masih juga. Amin. Vera, gimana Vera? Nah ini. Kayaknya dendam kalau gue. Dulu gue pergi dulu. Ini Pak Asap yang pegang. Enggak lah. Jadi biar gue stop kalau gue menyetop. Jadi pertama kali tahu ada Mbak Vera itu waktu kita dinyatakan lulus di sini ya, Rulnya? Lulus beberapa hari kemudian tuh kita bertanya-tanya, siapa tiga orang itu? Apakah orang yang waktu itu satu tes sama kita? Atau siapa? Soalnya background beliau juga
kesehatan lingkungan ya, kesehatan lingkungan. Nah, setelah lihat pertama kali itu di acara wisuda ya. Iya. Wisuda ya? Iya, acara pokoknya ada parektornya. Iya, ada parektor. Ulang tahunan. Ulang tahun, nonton Malayati. Dikenalin sama Mbak Vera. Ternyata dia mirip Jessica. Ya ampun. Jessica Wongso. Itu yang pertama kali itu kamu bilang ke dulu kurus ya, sekarang ada gendut. Iya kan? Fakta. Fakta bu, dulu mirip betul sama Jessica Kumala Wongso. Oh iya, masih. Kaget kan? Oh, ini jangan-jangan ini nih kita bakal disianidain. Sialan. Terus tahu beliau lulus satu game luar biasa juga. Waktu itu pernah satu bus ke Coca-Cola ya waktu. Oh sama lu ya? Iya sama sama Mbak Vera juga. Ya beliau juga apa artinya humble mengayomi mahasiswa-mahasiswa kita. Pintar loh. Saat ini juga luar biasa. Kalau sebagai rekan kerja saya apresiasi untuk Mbak Vera. Semua pekerjaan itu bisa dikerjakan sama dia, terutama dia konsen betul dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa dan mahasiswa kita. Nah itu jarang betul dosen yang seperti itu. Luar biasa pokoknya. Kalau biasa saya juga bisa diulang waktu jadi mahasiswa di sini, kalau bisa Mbak Vera duluan deh di sini biar kita biar semua. Maksudnya gue tua duluan. Biasa gitu loh. Biar semua kegiatan kita tuh luar biasa. Tapi aku apresiasi lah dengan tantangan-tantangan, ya. Dengan tantangan-tantangan, hambatan. Wih, dia terus maju, pantang mundur. Kalau badan menghadang. Aku apresiasi sih sama Mbak Fiera. Keinginannya tuh itu luar biasa. Udah. Nurul. Nurul pertama kali itu ngelihat Nurul waktu di HMP. Dia satu HMP, satu organisasi sama Nurul. Cantik gak? Enggak, aku tahu rahasianya aku. Enggak, tapi Nurul tahu rahasia gua. Iya, gua juga tahu. Nurul ya, tahu rahasia gua. Biar kalau ade denger kayak ini ya. Udah tahu. Nah, setelah itu si Nurul diintegrasi sama ade sambil tanya-tanya detail. Detail ditanyain mobil di mobil tentang Agung nakal ya gitu. Jadi enggak nanya gini. Nurul, Agung itu gimana? Galak bener. Dengan muka lampungnya asem. Agung itu ini ya suka godain cewek-cewek ya, ceweknya banyak ya. Aduh aku bilang apa, aku temennya Agung apa aku temennya Ade kan. Ya gitu katanya gitu. Terus si Agung udah Nurul jawab ya masih nutup-nutupin Agung. Si Agungnya gini dari belakang. Gini. Ya Allah, waktu itu ketemu. Oh iya, waktu itu ketemu salah satu yang dikiranya Ade deket sama Agung. Siapa? Widya. Widya memang deket sama gue. Iya. Kan playboy. Iya, ya dia mengaku. Playboy dari SMA, kan dari SMA playboy. Dijelasin lagi. Iya, harus disebutin namanya udah dicoba ditutup. Hah? Iya. Ya itulah, Nurul pokoknya tahu semua rahasia waktu kuliah. Terus sebagai penjaga rahasia yang baik ya. Terus sebagai rekan kerja beliau juga orangnya pintar ya, pintar pertama pintar, terus juga mau belajar, terus yang ketiga mau diajak kerja sama karena aku Nurul Mbak Vera ini satu angkatan gitu. Kita tuh nggak bisa terpisahkan. Ini jadi cuma kita dua ya, kan, kan yang mau dapat 2,7 satu saja yang pisahin dan tetap aja kita kan satu. Satu geng. Ngurus ngurusin pasti bareng-bareng. Enggak dia ngurus. Favorit, cuy. Favorit. Pak Farid, dosen kamu. Oh, kalau Pak Farid, iya pertama kali. Jangan pakai pisau juga. Kalau Pak Farid, pertama kali ketemu Pak Farid itu bertanya-tanya sebetulnya. Ada mantan kepala dinas yang jadi dosen di Malayati. Itu luar biasa. Kita sampai penasaran siapa orangnya. Terus beliau juga waktu sebelum jadi dekan ya, jadi dosen dulu, dosen kita. Dan mata kuliah beliau itu nggak pernah ada sejarahnya mahasiswa yang dapat nilai A, semuanya B. Entah mau pintar semanapun, mau jawab di kelas sehebat apapun, tetap nilainya B. Itu saya nggak tahu apakah memang tayang
kita kayaknya kurang belajar tentang manajemen puskes, apalagi beliau ngajarnya manajemen puskes 1, manajemen puskes 2. Detail betul lah tentang bagaimana sebuah puskes itu bisa berjalan, kemudian manajemennya seperti apa. Itu luar biasa Pak Farid. Kemudian sebagai rekan kerja, beliau juga orangnya mengayomi ya, kalau menurutku. Mengayomi apa yang menjadi kesusahan kita, beliau selalu kasih solusi. Kemudian diajak penelitian, diajak penelitian dong? Waktu ikut ke Prensewu itu kita luar biasa, makan terus. Ini penelitian apa? Pokoknya mau kesana makan, mau kesana makan. Terus uangnya itu bukan dari uangnya Pak Farid, dari teman-temannya dulu, anak buahnya dulu yang sekarang jadi kepala dinas. Itu luar biasa kan ininya, apa wibawanya, sampai dibayarin kita tiap kesana ke Prensewu. Makanya macam-macam gurame. Tapi enggak ngajak-ngajak. Itu sih kalau menurut kalau Pak Farid. Pak Desi terakhir. Pak Desi. Pak Desi. Yang belum Pak Marso ya. Pak Desi dulu lah. Iya ya. Pak Desi. Pak Desi itu ketemu waktu di mata kuliah kewirausahaan. Nah, waktu itu aku sempat protes sama Pak Desi. Presentasi di depan kelas. Terus beliau bilang, wah nilai kamu kayak kasih A. Nah, saat KRS dikeluar, nilaiku B. Terus protes dong. Terus? Pak, kayaknya saya dibilang A deh. Langsung berubah dong sama bapak itu A. Padahal prosedurnya gak boleh kayak gitu kalau misalkan kita tiba-tiba merubah nilai langsung jadi A. Nah, itu luar biasa kan baiknya Pak Desi. Beliau juga waktu itu menjabat sebagai dekan FKM di Malahyati. Pak Muharso kalau menurutku beliau ya kebapaan ya, terus pemimpin yang baik, pemimpin yang sangat baik kalau menurutku. Jadi puncaknya adalah waktu kita rapat itu akreditasi. Ada akreditasi, terus ada debat, beliau bilang dong dengan gaya bahasa pemimpinnya itu, ya itu saya yang salah. Luar biasa itu, padahal itu kita semua yang ngebuat itu presentasi itu gitu loh. Jadi beliau masang badan bahwa oh itu saya yang salah, bukannya lain kita. Iya. Jadi anak pemimpin buahnya. Itu apa gue harusnya? Jadi pemimpin itu harus seperti itu, kayak Pak Prabowo Subianto. Kayaknya emosi ngomongnya. Enggak, jadi pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Iya, bawahannya. Bawahannya. Namanya pemimpin. Itu. Oke, sampai ketemu lagi. Cukup ya? Cukup. Ya, apa lagi? Ada yang mau diomongin enggak? Udah KM. Aduh, aku sebetulnya sedih betul ya kalau bisa dilihat di hatiku ini. Pokoknya masih enggak nyangka apa iya aku mau pergi dari sini, apa iya aku mau di tempat yang baru. Apa karena, aku bakal menemukan hal yang sama, sih? Iya, apa aku bakal ketemu tim yang solid, atau aku bakal ketemu orang-orang yang satu pemikiran, satu gagasan? Apa di sana bakal kerja atau cuman ngobrol-ngobrol nggak jelas? Tapi kan dapat gaji gong. Karena kan stigmanya PNS tuh apalagi di puskes ya kerjanya nggak ya gitu-gitu aja gitu loh. Kadang sampai sempat berpikir gitu sih, apa iya betul ini jalan yang aku pilih? Tapi hidup apa sih istilahnya itu ya? Life must go on. Iya, life must go on. Apapun pilihannya, mungkin itu yang terbaik. Dan untuk teman-teman itu tadi, semoga kita tetap bareng-bareng. Aku sih maunya pengen kita bareng-bareng terus. Bareng-bareng terus. Terus di sana juga semoga aku bisa menempatkan diri di tempat yang baru, yang teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Minta doanya untuk teman-teman sini. Amin. Ya, dadah. Kita hadapi
Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Lintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia. Halo Dek, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Happy birthday Agung. Tapi enggak ada. Kalau lebay sih biar senang. Iya. Lihat anak ini, enggak di kalau enggak kasih batagor enggak doa dia. Kerupuknya dihabisin. Enggak apa-apa, makasih ya. Aku kembali ya. Terus selamat ulang tahun. Gila, gue udah kayak anak remaja gitu. Tadinya mau ada bacaan HP video Agung sayang lo itu. Ini teror. 5 detik lagi di teror. Makasih ya semua. Amin. Bapaknya udah sehat. Karena kalau bisa Agung hari pertama istri lo lahiran, lo yang jagain, bukan kayak suami gue dia yang tidur gue yang jaga. Oke. Semoga Tuhan